Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana nih salah satunya yaitu kabar dari Ivan Gunawan ya para sahabat. Ada juga kabar soal Bunda Lesti Kejora nih para sahabat yang kirimkan makanan ini. Ada juga kabar lainnya yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini ya. Simak dan tonton videonya sampai habis dan no di skip biar tidak salah paham. Oke, baiklah para sahabat Leslar, langsung saja kita ke berita yang pertama di mana kita lihat ada unggahan dari L2W soal lagu Insan Biasa Lesti Kejora yang masih trending 1 dan viewersnya makin bertambah ya para sahabat, sudah mencapai 11 juta viewers setelah 10 hari rilis ya para sahabat. Masya Allah, streaming terus ya guys untuk lagu Insan Biasa Lesti Kejora nih para sahabat ya. Di sini ada komentar yang mengatakan alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin, tetap streaming ya untuk kalian semua Lesti lovers dan juga Leslar lovers. Dan masih diunggahan L2W ya para sahabat nih, congratulations untuk lagu Lesti Kejora sekali seumur hidup yang sudah mencapai 50 juta viewers. Lagu Sekali Seumur Hidup ini rilis 8 bulan yang lalu ya para sahabat. Masya Allah, gasken untuk para sahabat Leslar lovers, Lesti lovers streaming lagu Bunda Lesti. Dan di mana Lesti Kejora pun masuk dalam posisi ya 15 artis teratas untuk YouTube Musik. Wow, keren banget ya. Ada Virgon, Liodra, Lesti dan Divarina Indra Adelia nih yang juga masuk dalam urutan 15 besar artis teratas di YouTube nih para sahabat. Masya Allah, alhamdulillah ya. Dan kita lihat nih unggahan dari Shania Indri nih yang mendapat kiriman makanan catering katanya nih dari Bunda Lesti Kejora nih para sahabat. Kita lihat videonya bersama-sama ya. Sahur nanti menunya udah ready nih ya berkat catering Ibu Lesti Kejora. Terima kasih loh Beb nih. Temanya persifutan ya, nanti ini ada udang, ada kepiting, si paling doyan sambel nih. Thank you my love, love you. Di sini ada komentar yang mengatakan biji cabenya nampol bikin nambah selera makan bagi yang doyan pedes sih. Masya Allah nih, emang ya Bunda Les itu sekarang masakannya seleranya ya, selera masakan Padang nih para sahabat ya. Dan kita lihat nih para sahabat, ada unggahan kabar trending dari channel YouTube-nya Leslar Entertainment ya para sahabat, yang mana kemarin trending 14 sekarang naik trending 13 nih para sahabat ya. Abang L jago acting di musik video Insan Biasa nih katanya nih. Masya Allah, alhamdulillah ya para sahabat, naikin lagi, pucukin lagi nih gaspol terus ya para sahabat. Tonton vlog dari channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Dan di sini Mimin kembali mengingatkan ya unggahan dari Ivan Gunawan soal Lesti Kejora yang akan hadir di acara Grand Opening Store Manja Ivan Gunawan ya para sahabat, yang mana akan dilaksanakan di tanggal 31 Maret 2023 ya, yaitu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ya para sahabat, spesial performance Lesti Kejora. Di unggahan Ivan Gunawan tersebut di sini ada Evi Masambah, ada Ebi, DA5 dan Natalie Holsker
yang menyukai unggahan dari Ivan Gunawan terkait Lesti Kejora yang akan hadir di acara tersebut ya. Aja juga pun menyukai postingan dari Ivan Gunawan. Dan kita lihat nih, ada pesan inspirasi dari Koko Basuki Surojo di tanggal 26 Maret 2023. Dalam pesan inspirasinya mengatakan, ketika Anda menaruh kepercayaanmu atas mereka, berarti Anda sedang menyirami benih-benih itu dan memberinya kesempatan untuk bertumbuh. Apabila Anda terus memberi dorongan kepercayaan kepada mereka, orang-orang ini akan mekar pada waktunya. Tuh ya, itu inspirasi dari Kobas ya di tanggal 26 Maret 2023 ya para sahabat. Semoga kita semua nih ya selalu menaruh sisi positif terhadap orang lain ya para sahabat. Dan tentunya kita doakan untuk Leslar, semoga dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan tentunya kita doakan semoga mereka selalu dalam kebahagiaan. Dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dan tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Tetap stay tune di Leslar Channel ya para sahabat, karena di sini Mimin akan selalu mengupdate informasi terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.